Waktuku tidak akan lama lagi. Aku harus cepatnya melakukan telepati. Dan aku harus secepatnya bisa menemukan di mana Dharma Kusuma berada. Kusuma. Dharma Kusuma. Sepertinya guru memanggilku. Kusuma, apakah kau bisa mendengar suaraku? Selesai sudah semua ilmu andalanku. Aku salurkan semuanya kepadamu. Ingat Kusuma, gunakanlah ilmu ini untuk membela kebenaran. Baik guru, nasihat guru akan selalu aku pegang. Waktu belum bisa sudah tiba. Jaga diri ini baik-baik. Guru! Apa yang telah terjadi pada guruku? Di mana dia sekarang? Aku harus segera mencarinya. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu sedang mencoba untuk menghancurkan lingkaran kabut itu? Percuma saja. Walaupun ilmumu tinggi, kamu tetap tidak akan bisa melakukannya. Kenapa dia diam saja?
kenapa dia tidak bergerak? Kamu pergi begitu cepat, Guru. Kenapa, Guru? Kenapa? Aku belum mendapatkan ilmu andalannya. Ada mayat di kota raja. Benar, Gusti Prabu. Menurut kabar, mayat itu adalah guru pendekar Kusuma. Guru? Mayat siapa ini ya? Iya. Sepertinya bukan orang sini. Mayat, Paman. Tapi kenapa di tengah kota? Mungkin korban kejahatan, Raden. Sebaiknya kita periksa dulu. Paman, permisi, boleh kami lihat sebentar? Astagfirullahaladzim, itu kan gurunya Paman Kusuma. Raden? Paman Kusuma? Apa yang terjadi? Melakukan kekejian ini, aku akan meringkusnya. Silakan gurumu pergi. Beliau akan senang jika kamu memenuhi amanah. Baik, Gusti Prabu. Saudaraku Maung Bodas, Munding Bodas, urus jenazahnya dengan baik. Baik, Gusti Prabu. Dari warga kampung lain. Wilayahnya kini dikuasai oleh Senopati Arga. Ya, saya juga mendengarnya. Senopati bukan hanya kejam sama warga, tapi dia juga tega membunuh gurunya sendiri. Dia lebih buruk daripada binatang.
aku juga yakin dia pasti akan tertangkap karena Gusti Kanjeng Prabu Siliwangi sedang gencar-gencarnya mencarinya. Ya, betul. Kita doakan saja agar supaya penjahat itu bisa cepat tertangkap. Ya, betul. Mereka berani menyumpahiku. Akan aku balas mereka. Dasar bodoh. Berani sekali kalian menyumpahiku. Sudah bosan hidup kalian. Inilah hukuman yang pantas bagi yang berani kurang ajar padaku. Rai, sepertinya ada kekacauan. Benar kakak. Ayo kita lihat ke sana. Ayo Rai. Jagoan, jagoan Pajajaran. Kalian juga ingin bernasib seperti mereka. Kamu lagi Argadana. Kamu selalu menyebar malapetaka. Rai, ayo kita tangkap manusia busuk ini. Ayo, keluarkan seluruh kemampuan kalian. Kalahkan aku kalau kalian mampu. Kita lihat ke sana. Ayo, Rai. Hentikan. Jagoan, jagoan Pajajaran. Kalian juga ingin bernasib seperti mereka. Kamu lagi Argadana. Kamu selalu menyebar malapetaka. Rai, ayo kita tangkap manusia busuk ini. Ayo, keluarkan seluruh kemampuan kalian. Kalahkan aku kalau kalian mampu. Jangan jumawa kamu Argadana. Pertarungan ini belum apa-apa. Matilah kalian.
saja Siliwangi muncul di sini. Dan saat ini aku belum bisa mengalahkannya. Terpaksa aku harus menyingkir. Dia memang licin seperti belum. Selesai sudah semua ilmu andalanku. Aku salurkan semuanya kepadamu. Ingat musuhku, gunakanlah ilmu ini untuk membela kebenaran. Baik guru, rahasia guru akan selalu aku pegang. Waktu berpisah sudah tiba. Jaga dirimu baik-baik. Guru! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paman, kami semua ikut berbela sungkawa atas meninggalnya guru paman. Terima kasih, Raden. Paman bukan hanya kehilangan seorang guru, tapi paman juga kehilangan seorang orang tua. Jadi... Bukan. Sejak kecil, paman sudah yatim piatu. Paman tidak mempunyai orang tua. Jadi, paman merasa berat sekali kehilangan guru paman. Paman tidak boleh berlarut-larut sedih seperti ini. Karena ini tidak akan menyelesaikan masalah. Paman harus segera mencari Argadana. Paman harus segera menangkapnya dan mengadili Argadana. Hati-hati, Paman. Dia orang yang sangat licik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Raka. Masih banyak yang aku harus selesaikan. Aku permisi dulu. Raka Walang Sungsang, Raka Larasantang. Assalamualaikum. Siliwangi dan orang-orang Pajajaran terus saja memburuku. Kalau cuma Maung dan Munding, aku dapat mengatasinya dengan mudah. Tapi Siliwangi, aku belum yakin bisa mengalahkannya. Aku harus mencari cara untuk menghadapi dia sebelum aku berhasil mendapatkan Keris Cio Wana.
Ki Astagina, dia dapat membantuku. Dan sepertinya Kiselut dan yang lain belum berhasil menemukan tempat tinggal orang tua itu. Apa mereka berkhianat? Aku akan mencarinya. Kemana lagi kita harus mencari Astagina, Guru? Kita sudah mencarinya ke seluruh pelosok. Dan aku sudah mulai bosan. Kamu benar, Nyai. Aku juga sudah merasa muak menjadi budak Argadana. Bagaimana kalau kita habisi dia sekarang, Guru? Belum saatnya, Nyai. Untuk saat ini, kita masih belum mampu mengungguli kesaktiannya. Kalau begini terus, kita akan jadi budak selamanya. Tidak, Nyai. Aku yakin, suatu saat, dia pasti akan menemui apesnya. Ternyata kalian berdua ada di sini. Mau apa lagi kamu, Ciwis? Kenapa kamu tidak ada kapok-kapok yang mengganggu ketenanganku? Tentu saja, Nyai. Selama kamu tetap bersama dengan dia, aku akan tetap memburu kalian. Bagus. Kalau begitu, aku akan membuatmu berhenti mengganggu. Kalian harus saling membunuh. Dia yang mulai. Dia yang selalu mengganggu ketenangan kamu. Kalau kalian saling membunuh, aku sendiri yang akan menghabisi kalian. Maafkan kami, Paduka. Dan bagaimana? Apa kalian sudah menemukan Ki Astagina? Maaf, Paduka. Orang itu memang misterius. Kami belum bisa menemukannya. Mereka bodoh. Aku harus turun tangan sendiri. Memburu kalian.